Orang zuhud itu tidak harus berpenampilan lusuh, jorok, tak begitu. Tapi orang zuhud itu di hati, prinsip, bukan di penampilan. Ya. Kadang justru yang penampilannya kompros, dia itu miskin, meminta-minta, pengemis. Seakan-akan pakaiannya dan penampilannya minta dikasihani oleh orang. Seandainya bisa bicara, maka pakaiannya itu yang compang-camping, yang sudah robek dijahit, ditambal-tambal, seakan-akan berkata, berikan saya uang. Ketika ada orang lihat, kasihan, saya kasih.